Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Revolusi TV Online dimanapun Anda berada. Kembali kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah. Bersama saya Zia Arifin, inilah berita selengkapnya. Forum Ulama Habaib dan Tokoh Masyarakat Karawang atau FAHAMKA kembali menggelar diskusi menyambut Pilkada Karawang 2020. Hasil diskusi kali ini, para ulama tetap konsisten mendukung Acep Jamhuri untuk ikut maju di Pilkada Karawang yang akan digelar Desember 2020 ini. Hasil musyawarah FAHAMKA di Bridge Hotel merekomendasikan agar Acep mendampingi Shelika di Pilkada. Tetapi kalaupun Shelika menolak, para ulama tetap istiqomah mendukung Acep Jamhuri untuk jadi pemimpin, baik itu Karawang 1 Bupati atau Karawang 2 Wakil Bupati. Untuk ini saya apresiasi luar biasa, artinya figur Pak Acep Jamhuri ini memang sangat layak dan pantas, memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Ketika para tokoh, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas Islam dan lain sebagainya, secara inisiatif memberikan dukungan kepada beliau, ini merupakan satu pertanda bahwa jika siapapun ataupun figur manapun yang melamar beliau, ini bukan menjadi satu keraguan lagi. Maka ini menjadi satu parameter yang perlu dipertimbangkan bagi petahana. Kita ada forum diskusi kecil dengan beberapa kelompok milenial. Jadi memang selama ini pencarian kita adalah sosok yang benar-benar bisa merepresentasikan dan acceptable terhadap milenial. Nah, kita mencari di beberapa bulan ini, pas COVID juga kita masih ada diskusi kecil, dan kemudian muncullah forum FAHAMKA ini mengusung satu figur yang memang menurut FAHAMKA ini adalah sosok yang mumpuni, terutama dalam sudut pandang dari forum ulama ini. Nah, kita dari milenial ini akhirnya ya diskusi ulang, kemudian mencari titik temunya, dan ternyata ketika kita pelajari profilnya, memang ini sepertinya Pak Acep ini acceptable. Pak Acep sebagai ketua FAHAMKA, komitmen dan istiqomah tetap mendukung Acep Jamhuri itu harus menjadi pemimpin. Waktu musyawarah luar biasa di Bridge Hotel, kita merekomendasikan kepada Kesali, Bupati sekarang ini, agar siap didamping oleh Pak Acep Jamhuri. Andaikan Tesel itu tidak mau didamping oleh Pak Acep Jamhuri, kita FAHAMKA ini, para ulama, habaib dan tokoh masyarakat, tetap akan mengusung Acep Jamhuri sebagai pemimpin. Atau itu Kak Satu, atau didamping dengan yang lain. Dimanapun Acep Jamhuri berdamping, kita akan mendorong Acep Jamhuri. Sementara itu, acara diskusi ini dihadiri oleh puluhan ulama dan habaib yang ada di Karawang. Bahkan terlihat hadir beberapa pimpinan pondok pesantren serta tokoh masyarakat seperti Ketua FPI Karawang. Yopi Iskandar, Revolusi TV Karawang mengabarkan. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Zia Arifin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.